semua, Miza di sini untuk Top Gear Malaysia. Jadi hari ini saya ditemani oleh sebuah kereta yang memang cukup popular sejak dia dilancarkan dahulu. Jadi saya tak nak bercerita panjang dan saya cuma akan beritahu 5 perkara best tentang Honda City Hatchback. Okey, jadi pertama, apa beza City Hatchback dengan City Sedan? Okey, kalau nak tanya saya, perbezaan paling ketara semestinya lah permukaan dekat belakang dia. So jom kita pergi belakang dan tengok. Okey, perbezaan paling ketara semestinya adalah kalau kita tengok belakang ni, City dia lebih pendek sikit, Sedan dia semestinya lah luas. Tapi kita tengok dekat boot dia macam mana tak? Okey, boot City Hatchback ni dia berkeluasan dalam 268mm, di mana Honda City Sedan dia berkeluasan dalam 519mm. Tetapi Honda City Hatchback ni dia ada kerusi ultra seat, di mana kalau kita lipat, kalau kita lipat, dia berkeluasan dalam 841mm. Jadi kalau contohlah baru balik dari kedai perabot, nak beli barang besar-besar tak muat, bolehlah kita letak, kita lipat ke sini. Jadi tak semestinya hatchback ni boot dia kecil, dia tak boleh nak luas. Ada cara, dah risau. Okay, dan yang kedua, apa beza varian RS dan varian SEV? Okay, varian RS ni dia dilengkapi dengan ciri-ciri sporty yang lebih elegan. Seperti kita tengok keemasan hitam dekat tepi ni, dekat lampu sisi ni, dia menampakkan kereta lagi elegan daripada varian-varian yang sebelumnya. Jadi sekarang kita tengok dekat dalam pula apa yang menarik. Okey, dalam pula untuk varian E dengan V, dia didatangi dengan sistem infotainment screen 8 inci, ada Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk varian V dia ada leather seat. Dan tadi saya ada mention pasal Ultra Seat kan? Ha, Ultra Seat tu hanya ada untuk varian RS sahaja ya. Dan penambahan dalam varian RS adalah jahitan merah dekat sini, jahitan merah dekat kerusi, menampakkan sebenarnya lagi sporty lah sebenarnya Honda City Hatchback ni. So kenalah, luar sporty, dalam pun sporty untuk varian RS. Okay, yang ketiga pula adalah enjin Honda City Hatchback. Okay, enjin Honda City Hatchback ni dikuasakan dengan 1.5 liter enjin VTEC yang memberi kuasa 145 Nm dan 121 horsepower. Yang itu bagi saya cukup sempurna dah, cukup padu dah untuk Honda City Hatchback ni. Dan yang keempat, apa beza Honda City Hatchback dengan Toyota Yaris? Okey, saya tahu siapa yang nak beli Honda City Hatchback ni, dia mesti akan selak sebelah punya musuh ketat dia, iaitu Toyota Yaris. Okey, saya akan cerita secara ringkas apa beza daripada design antara dua-dua kereta ni. Okey, Honda City Hatchback ni dia mengekalkan design yang lebih elegan, lebih ada kelas. Dengan kita tengok tadi grill dekat depan dengan lampu LED penuh. Manakala Yaris pula, dia memaparkan ciri sisi yang lebih garang, macam Samsung sikit lah, dengan honeycomb dekat depan, dengan lampu pula sepek kat tepi. Kalau nak tahu macam mana saya tahu lebih pasal Yaris, sebab saya pun guna Yaris. Dan yang kalau kita cerita pasal kat belakang, dalam pula, dua-dua mengekalkan ciri yang minimalis sebenarnya. Tetapi pada pendapat saya lah, Honda City Hatchback ni dia lagi cantik, sebab dengan aircon dekat tepi, dengan controller dia cantik. So ikutlah, sebenarnya design ni, minat ni subjektif kepada semua. Nak yang macho ke, nak yang garang ke, nak yang samsir ke, elegan ke, pulang kepada korang. Tapi ni adalah brief yang saya boleh ceritakan perbezaan antara kedua-dua kereta. Okey, yang kelima, Honda City Hatchback ni sesuai untuk siapa dan harga dia? Okey, bagi pendapat saya lah, Honda City Hatchback ni sebenarnya sesuai untuk wanita yang berkejaya, lelaki yang berkejaya, masih solo, masih single, tak kahwin lagi, sesuai lah. Sebab kita, kalau kita cerita pasal perspektif perempuan sikit lah, kita tak nak kereta yang terlalu compact, terlalu panjang, sebab kita nak parking sana sini, depan belakang, jalan apa semua susah. So bagi saya, kereta ni memang dah cukup ngam-ngam lah, orang cakap ngam-ngam soy lah untuk perempuan kalau nak bawa kereta ni. Dan kalau kita cerita pasal harga pula, untuk varian S dia dimulai dengan RM75,670. Untuk varian E, RM83,080. Dan varian V adalah RM87,670. Mungkin ada lari sikit lah dalam harga kan, sorry lah eh. Tetapi kalau contoh saya bagi tahu, kalau gaji you guys dalam lingkungan RM3,000 ke atas, korang boleh consider untuk ambil 3 varian tersebut, sebab dia punya monthly installment, ini zero down payment dengan bayar 9 tahun lah eh.
dia punya monthly akan bermula dengan RM800 lebih hingga ke RM900 lebih. Kalau untuk varian RS yang saya tengah duduk sekarang ni, harga dia bermula dengan RM107,763. Okey, kereta ni sebenarnya gaji kalau boleh dalam RM4,500 ke atas lah, sebab dia punya monthly adalah RM1,267. So kita tak naklah berbelanja lebih untuk kereta. Nanti sekarang awal bulan dah bayar kereta, akhir bulan kita makan Maggi. Susah juga kan macam tu. So kita berbelanja mengikut kemampuan. Jadi itu sajalah untuk saya. Jangan lupa untuk layari topgear.com.my untuk maklumat lebih lanjut. Dan jangan lupa like, share dan subscribe ke social media kami. Jadi kita berjumpa lagi dalam video seterusnya.